Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini tema akan yang saya bawakan adalah tentang tanaman tebu, di mana tanaman tebu ini dikelola oleh Pak Rudi di daerah Malang sana. Dan mari kita ikuti kisah-kisah beliau dengan menggunakan teknologi lasa pada tanaman tebu yang beliau kelola. Semangat pagi para pemirsa. Hari ini saya akan nyemprot tanaman tebu. Tebu ini jenisnya BR. Saya tanam sekitar tanggal 28 Agustus. Jadi selesai tanam selama 4 hari berarti tanggal 2. Kalau tanggal 2 September sudah selesai tanam. Sekarang tanggal 25 Oktober. Jadi ini hampir 2 bulan. Karena kondisi situasi pasar sekarang ini lagi sulit pupuk, makanya untuk pertama kali ini akan saya pupuk menggunakan ramuan 3-in-1 dari NASA. Apa itu ramuan 3-in-1 dari NASA? Yaitu ini POC NASA, kemudian hormonik, kemudian saya campur dengan Green Star ini. Jadi tiga macam produk ini saya jadikan satu. Jadi perbandingannya satu botol NASA, satu botol hormon, satu saset Green Star. Nah, kemudian saya campur, kita fermentasi dulu kurang lebih sekitar sehari semalam, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah campuran produk dari NASA. Nah, kemudian nanti akan saya pakai, karena ini musim hujan, saya akan pakai perekat. Karena perekat kita sangat luar biasa, ini adalah Aero 810. Nah, ini. Nah, ini sudah saya sediakan. Jadi drum ini isinya 50 liter air. Nanti akan saya isi. Jadi saya isi menggunakan ini, bukan produk lain para pemirsa atau teman-teman. Ini adalah campuran produk 3-in-1. Jadi produk 3-in-1 ini nanti akan saya masukkan di sini kurang lebih sekitar untuk 50 liter air saya akan menggunakan kurang lebih sekitar 250 cc. Jadi perbandingannya itu 250 cc akan saya campur dengan 50 liter air. Nah, ini kita akan campur. Ini saya menggunakan botol kosongnya dari Harmonic karena saya tidak menggunakan ini canting 50 liter. Jadi perbandingannya ini. Satu botol ini 100 cc. Saya kasih 300 cc nanti. Karena dengan produk NASA walaupun kelebihan dosis tidak ada masalah. Kelebihannya seperti itu kalau kita gunakan produk NASA. Oke, sudah 300 cc. Kemudian akan saya gunakan perekatnya. Kalau ini perekat Aero 810, saya akan gunakan. Kalau per satu tangki 10 liter itu menggunakan cukup setengah tutup atau 5 cc. Kalau ini saya akan gunakan 3 tutup. Kenapa? Karena saat ini adalah musim hujan. Satu, dua, tiga. Nah, kita kocok seperti ini. Oke, nanti kita tunggu penyemprotannya bagaimana.
Hotel Berbahagia. Hari ini sudah tepat 10 hari. Jadi tebu ini 10 hari yang lalu kita semprot menggunakan produk dari Tri Enggulan, yaitu produk NASA, antara hormon NASA dan Green Start. 10 hari yang lalu kita aplikasikan lewat semprot. Ini kelihatannya sudah daunnya ini lemes, hijau, dan jadi hijaunya tidak hijau gelap, tapi hijau mengkilap. Tandanya ini proses pertumbuhannya akan bagus. Jadi hari ini setelah 10 hari kita semprot pakai produk Tri Enggulan, hari ini kita semprot kita akan pupuk lewat bawah, pupuk tabur dengan menggunakan urea. Jadi kita aplikasikan urea 2 kuintal, kemudian ponskanya 3 kuintal, dicampur dengan organindo. Jadi organindonya kita kasih 50 kilo atau 50 sak. Nah ini sudah dicampur seperti ini. Jadi ini proses pencampurannya. Ini teman-teman sudah mencampur. Kita lihat nanti bagaimana dan seberapa banyak pupuk yang kita taburkan di tiap buletan. Oke. Inilah teman-teman Bapak Rudi Hari Susilo yang melakukan pengemasan di kebun tebu miliknya seluas 1 hektar. Pengemasan ini dilakukan 10 hari setelah penyemprotan. Teman-teman, hari ini tanggal 29 November kita akan lihat uji coba tebu yang menggunakan pupuk NASA. Ini kita tanam, selesai tanam tanggal 2 September. Kemudian tanggal 24 Oktober baru dilakukan pemupukan lewat semprot. Kita gunakan produk 3-in-1 dari NASA. Kemudian di tanggal 5 November baru kita berikan pupuk tabur menggunakan 2 kuintal urea, 3 kuintal ponska, dan 5 sak atau 50 kg granul. Ini hasilnya seperti ini, mari kita lihat ke tengah. Nah, ini teman-teman, jadi ini bekas pemupukan tanggal 5 November kemarin. Jadi setelah dipupuk tanggal 5 November, sekarang tanggal 29 November, berarti jeda waktunya 24 hari. Jadi
perkembangannya seperti ini, anakannya luar biasa. Nanti ketika kita tutup pemupukan kedua, setelah kita roges, nanti akan kita kurangi. Jadi seperti ini nanti kita kurangi. Nah, ini biar tebunya nanti besar-besar. Nah, seperti ini. Nanti akan kita kurangi, jadi biar tebunya akan besar-besar. Mari kita lihat di tengah. Ya, begini nih, teman-teman. Jadi, dimana ketika kita ada kemauan, pasti ada jalan, jangan sampai menyerah. Kita pun juga sama, jadi berjuang demi masa depan keluarga tercinta. Nah, ini. Jadi, kalau dulu saya berprofesi sebagai seorang TNI, sekarang beralih profesi menjadi TANI. Karena sudah pensiun, mengabdi ke negara selama 32 tahun. Kita beralih ke dunia agro. Inilah, jadi bisa dilihat hamparan ini. Jadi luas lahan ini kurang lebih sekitar 1 hektar 200. Nah, ini. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Semangat pagi. Semangat pagi, teman-teman. Hari ini akan kita coba setelah dilut atau ditutup. Kita akan mencoba hitung anakannya per 1 meter jilitan. Jadi ini tandanya 1 meter jilitan kurang lebih. Nah, sekian. Ya, ini. Nah. Jadi ini 1 meter. Nanti akan kita coba kita hitung. Jadi jumlahnya anakan berapa. Oke, teman-teman, kita mulai kita hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, jadi 1 meter ini ada yang 20 batang. Dari 20 batang yang tumbuh duluan, ini sudah muncul anakan 1 2 3. Ini. Karena ini sudah ditutup, pemupukan sudah dilakukan 2 kali, kita akan tinggal nunggu hasil panennya. Jadi ini sudah dalam 1 meter, ini panjangnya 1 meter berisi 20. Kemudian kita hitung lagi yang sebelahnya, yang ini dari sini sampai ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi kita hitung. Oke, nah, tandanya tadi mana, Bapak? Kelapanya. Nah, itu. Jadi kelapanya di situ. Akan kita coba kita hitung sepanjang 1 meter. Kita ganjel dulu kameranya. Nah, ini. Nah, kita hitung, teman-teman. Kalau yang tadi itu 20, ini 1 meternya kita coba hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Nah, ini ada 21. Yang tadi di sini 20, di situ 21. Oke, nanti akan kita lihat
hasilnya bagaimana. Sampai jumpa teman-teman. Ya inilah kondisinya. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Nah baik tadi sudah kita lihat Pak Budi melakukan penyemprotan dan sudah melakukan pemberian pupuk yang pertama. Nah kita ikuti di lahan yang berikutnya kita penanaman yang lain. Barangkali tempatnya ini seperti di daerah Duren yang Mulyo Arjo Bejo Wetan sudah ditanam seperti itu dan kita melihat tanaman yang sudah dipanen. Jamune apa, Cak Sis? Jamune apa? Pentil muter, walah. Cepat. Jamu pentil muter. Semangat pagi para pemirsa. Hari ini kita akan melihat lahan tebu yang sudah dipupuk dengan pupuk Organindo tahun lalu. Jadi akan kita lihat lahannya di sebelah lapangan. Jadi di sini adalah tada hujan, tidak ada air sama sekali kecuali mengandalkan air hujan. Nah ini nanti kita akan membandingkan ada tiga lahan yang menggunakan Organindo, ada satu lahan yang tidak menggunakan Organindo. Jadi sama-sama tebang satu kali. Nah mari kita lihat. Inilah para pemirsa tebu yang tahun kemarin menggunakan Organindo, ditebang pada bulan Agustus sekitar tanggal 15. Nah ini jadi saat ini baru beberapa hari turun hujan, itu pun juga 2 minggu sekali. Tebu ini belum dipupuk sama sekali. Ini untuk tebang 2 kali yang ini. Jadi 1 kali kemarin untuk tahun ini. Jadi ini tanam yang kedua ini. Ibaratnya ini keperasan pertama ya ini. Belum diroges. Jadi seperti ini pemirsa tebunya. Dan mari kita lihat tebu yang sebelahnya, di utaranya, yaitu tebu yang tidak menggunakan pupuk Organindo, ditebang awal bulan 7. Mari kita lihat. Inilah pemirsa tebu yang tidak menggunakan pupuk Organindo.
Jadi ini ditebang awal bulan 7, kondisinya seperti ini. Sudah diroges kurang lebih sekitar 4 hari lalu. Nah ini, jadi ini sama-sama tanam. Jadi untuk tahun 2024 ini juga tebang yang kedua. Tahun 2024 ini tebang kedua. Jadi tebunya seperti ini ketika diroges. Ruasnya pendek, ada yang panjang. Nah ini, tetapi anaannya jarang. Yang kemarin belum ada hujan sama sekali, sempat kuning. Ini yang tidak menggunakan pupuk organindo. Nah itulah ya. Jadi yang di utaranya ini, ya, di utaranya kelapa ini tebu yang menggunakan organindo, hari ini juga belum dipupuk sama sekali karena baru turun hujan sekitar 2 kali. Mari kita lihat lebih dekat. Kalau yang di utara ini yang belum diroges ini tebang bulan 8 tanggal sekitar tanggal 18. Nah seperti ini para pemirsa, jadi tebunya seperti ini. Ini kondisinya belum diroges dan rapat sekali, kelihatannya besar-besar ini. Kita lihat juga yang di utaranya. Jadi itulah kondisinya para pemirsa. Nah kalau yang di utara sini ini juga sama, di tahun 2024 ini tebang yang kedua, juga belum dipupuk sama sekali. Nah ini kemarin ditebang bulan 8 juga sekitar tanggal 20. Nah ini kita lihat dari dekat. Nah seperti ini pemirsa penampakannya dari dekat. Ini rapat sekali, jadi anaannya lebih banyak. Jadi itulah pemirsa, tebu yang sudah dipupuk dengan organindo tahun kemarin sekarang belum dipupuk sama sekali, dan kita bandingkan dengan yang tadi yang sudah diroges itu tidak menggunakan organindo sebagai bahan pembanding. Nah di situ artinya di sini didapatkan bahwa ketika musim kemarau panjang seperti ini tahun ini, tahun kemarin, tebu masih tetap bertahan segar walaupun kondisi kemarau panjang. Dan perlu diketahui di sini tidak ada air sama sekali karena di sini bersebelahan dengan lapangan sepak bola. Nah inilah pemirsa keuntungan penggunaan organindo, walaupun ini waktunya mupuk, belum ada hujan, hujannya masih jarang-jarang, tebu kelihatannya segar, artinya tanah kita kembali gembur, kembali baik, kemudian berpengaruh terhadap anaan tebu dan nantinya rendemen tebunya akan tinggi. Menurut pengalaman saya sekitar 18 tahun itu tebu yang menggunakan organindo di umur 10 bulan rata-rata brik atas itu sudah sekitar 21, minim 21. Nah seperti ini. Oke pemirsa, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Kita akan mencoba review lagi tebu ini setelah dipupuk.
Oke, semangat pagi. Salam sukses semuanya. Nah baik, teman-teman semua, mitra-mitra semua, mari kita ikuti kegiatan Pak Rudi Hadi Susilo yang melakukan penanaman tebu di bulan Agustus ya. Juli Agustus 2024 ini ya, di lahan yang berbeda. Nah ini kita ikuti dari langkah awalnya seperti ini. Mari kita ikuti kisahnya. Teman-teman, ini ibu lagi bergiat tanam tebu. Ini yang kita tanam tebunya jenis CR16 atau KK3 yang kita ambil dari pabrik. Nantinya setelah selesai tanam ini nanti akan kita kocor dengan Super NASA. Mbak, kata-kata hari ini? Aduh, angin semilir. Angin semilir. Nah ini ibu-ibu. Jadi total luas lahan ini kurang lebih sekitar 1. Sebelah itu, jadi luas areal ini kurang lebih sekitar 3,5. Yang jelas nanti akan kita terapkan pola tanamnya, pola pemupuan, terutama pola pemupuan nanti akan kita support dengan pupuk dari PT Natural Nusantara. Disupport dari
PG. Nah, yang pakai hitam itu adalah PL-nya PG. Teman-teman mitra-mitra semua, tadi kita sudah ikuti perjalanan Pak Rudi ya. Dari penanaman, kemudian dari penyemprotannya juga diikuti, kemudian perbandingan yang pakai NASA dengan yang tidak pakai NASA, dan setelah penebangan yang kedua, jadi setelah tanam pertama sudah dipanen, kemudian dipupuk lagi, dan nanti setelah tebang pertama istilahnya begitu. Nah, kita sudah lihat tadi perbandingannya. Nah, kira-kira teman-teman semua ini pada saat yang awal yang pertama kali adalah kita menggunakan granul ya, di awal tanam. Ya. Ini bisa menggunakan dengan granul, namun Pak Rudi menggunakan granul yang ditambah dengan urea dan CA. Ya, ini diberikan setelah penanaman juga bisa, atau setelah 10 hari penanaman ataupun penyemprotan di bulan pertama juga bisa. Ya. Kemudian diberikan di awal, kemudian urea 200 kilo, kemudian CA 300 kilo, bisa hitam. Kemudian penyemprotan pertama, ini dari awal tanam, kemudian satu botol bensin, satu botol air, Kemudian pemberian pupuk yang kedua, setelah penyemprotan biasanya pemupukan kedua. Sampai ketemu di lain waktu dan di lain tema. Tetap semangat pagi.